Istri Firaun sangat senang melihat bayi yang molek itu, dan ia ingin mengangkatnya sebagai anak angkatnya. Maka diutarakan niatnya itu kepada Firaun. Mula-mula Firaun menolaknya, namun atas bujukan istrinya itu, akhirnya Firaun pun setuju untuk mengangkat bayi itu sebagai anak angkatnya. Dan Asia pun sangat senang dan segera mencari ibu pengasuh yang dapat menyusui Musa. Namun setelah beberapa lama dan juga didatangkan para ibu-ibu untuk menyusui Musa, ternyata tidak ada satupun ibu susu yang cocok untuk Musa. Karena Musa tidak mau menyusui dari para ibu susu itu kecuali dari ibu kandungnya sendiri. Sehingga kakak Musa pada saat itu pun menawarkan ibunya untuk menjadi pengasuh Musa. Dan mereka pun pura-pura tidak mengenal Musa. Dan demikianlah, karena disusui oleh ibunya sendiri, akhirnya Musa pun berhenti menangis dan mau menyusui dari ibu kandungnya sendiri. Lalu Musa pun diserahkan kepada Yukabat sampai masa menyusuinya selesai.